gila cari harta karun ya. Kata kalian, deket kafe itu ada harta karun. Emangnya bener guys? Mari sama-sama kita cek ya. Kalau gitu Sakura nih ganti baju dulu nih. Soalnya masih unyu-unyu banget. Abis cari tahu namanya robot yang ada di sekolah itu teman-teman. Nah untuk kalian, jangan lupa ditonton ya video baru aku. Nanti kalian cek aja di channel utama aku, di Ani Nurhani. Karena aku sudah tahu guys nama robot itu siapa. Ya sudah kalau gitu sekarang Sakura nih ganti baju sekolah dulu aja deh. Karena mau ke sekolah, mau ketemu Makina rambutnya sendiri. Aku pengen modelnya itu, aku mau samain kayak Makia. Biar dia seneng ada samaan gitu rambutnya. Ya sudah ini warnanya aku ganti aja warna Maki. Kan warnanya ungu ya guys. Aku warna kuning. Oh ini nggak kuning sekali ya. Atau warna apa ya teman-teman? Warna merah. Merah aja merah. Nah merah aja nih guys biar Maki heran. Tapi nggak usah pakai aksesoris ya. Kalau pakai bandu bagus gak sih? Ya cuma di ujungnya doang, secuil doang. Oh yaudah lah nggak apa-apa. Ya udah matanya coklat aja ya teman-teman. Nah sudah cukup guys, kalau gitu kita langsung aja temuin Maki ya. Oke guys, kalau gitu Sakura ini sudah berubah menjadi Maki, tapi versi yang cute ya, karena rambutnya warna merah. Ya sudah kalau gitu aku pengen langsung ke sekolah, tapi ambilnya dari sini aja tasnya. Biar cepat guys, ayo Sakura ini. Nggak usah tinju-tinju lah, sudah cukup berantemnya. Dia ini Sakura ini kayaknya masih agak-agak penasaran gitu loh guys sama robot itu yang di sekolah. Atsuki, Atsuki tunggu aku dong. Coba guys kita tanyain Maki. Maki, Atsuki. Atsuki, Atsuki. Iya Sakura ini. Atsuki lihat dong rambut aku bagus gak? Wah kamu seperti Maki. Iya tapi aku bagus gak pakai rambut ini? Nggak cocok Sakura ini. Oh gitu ya Atsuki. Atsuki bareng dong ke sekolahnya. Kamu mah nggak pernah sih ajak bareng aku ke sekolah. Oh abisnya kamu bangunnya siang terus sih. Lah kamu tahu aku bangunnya siang terus? Iyalah kalau aku mau berangkatnya pagi kali Sakura nih. Oh gitu. Kamu tahu nggak rumahnya Maki di mana? Tahu di apartemen. Emang kamu pernah main Atsuki? Pernah lah. Emang kamu nggak pernah Sakura nih? Pernah sih tapi di apartemennya itu kosong loh, nggak ada apa-apa. Kamu kayaknya orang paling kepo di Sakura School Simulator deh Sakura nih. Atsuki kamu jangan bilang seperti itu ya. Aku nih tetangga kamu loh, tetangga baik kamu. Iya. Ya sudahlah Sakura nih. Kamu duluan aja sana, aku mau menyendiri. Ayo sudahlah aku duluan aja kalau gitu. Risua, lihat aku dong. Halo Sakura nih. Kamu tampilnya beda banget sih hari ini. Cantik gak Risua? Enggak, biasa aja. Ya sudahlah. Ini pasti gara-gara rambutnya seperti Maki. Padahal rambutnya Maki ini lucu loh guys. Seperti love-love gitu sarangnya. Ayo Sakura nih kalau gitu kita buruan deh. Apakah Maki sudah datang? Maki, Maki, Maki. Maki, Maki udah datang belum guys? Belum datang. Aku coba duduk di sini ya. Aku pura-pura menjadi Maki. Belum ada Maki nih guys. Sakura nih. Aduh, jangan belajar dulu. Taruh dulu tasnya. Nah, udah kita taruh ya guys. Ayo, kita tunggu dulu. Mana Maki nih? Sakura nih mau teladan nih guys. Belajar duluan. Oke, lucu banget ya. Ada bandonya gitu ya teman-teman. Mana Maki? Tuh Maki. Maki, aku duduk di sini ya. Sakura nih, pindah nggak? Pindah nggak? Kalau gitu, itu ada Pak Jiro. Cepet-cepet kabur Maki, cepet kabur Maki. Wah,
enggak? Katanya ya, di dekat kafe itu ada harta karun. Masa Sakurani? Iya beneran. Ayo cepetan, makanya aku mau traktir kamu. Buruan, buruan ikut aku cepetan ya. Iya, iya Sakurani. Sakurani, sushi bar aja boleh enggak? Ah, kamu ditawarin di kafe malah mau ke sushi. Udah nanti aja di sushi mah gampang. Ayo buruan, kita ke kafe dulu, kita cari harta karun. Oh iya, udah siap lah. Ayo cepet Maki, buruan kejar aku. Oke oke, coba ya guys, kita keliling-keliling dulu ya. Emang bener di kafe ini ada uang? Maki, ini lokasi pertama. Kamu lihat ya baik-baik ya. Gak ada, coba. Gak ada, yuk kita masuk dulu kalau gitu ke dalam. Kita masuk ke sini, kita lihat ya guys. Di sini sih gak ada uang. Coba kalau di bangku-bangkunya ada gak? Gak ada, ini bisa masuk ke sini. Oh my god, bisa teman-teman. Oh ini mah toilet. Sakurani, ngapain kamu ke toilet? Ngajak-ngajak aku lagi ke toilet. Enggak, aku cuma penasaran doang dalamnya. Kirain tempat rahasia, tempat penyimpanan uang, ternyata toilet. Oh gitu. Iya, oh ini tempat bangkunya gak ada nih. Halo Mas Kuzuo, Mbak Furuko, tahu gak ada uang harta karun di sini? Ya mana aku tahu, kalau ada aku tahu mah aku ambil sendiri uangnya. Oh gitu. Ya Maki gak dikasih tahu. Ya iyalah Sakurani, kamu nih ngaco deh. Nanya harta karun sama orang lainnya, diambil lah sama dia lah. Oh iya bener ya Maki ya. Coba tanya sama Mbak Honoka. Mbak Honoka, ada apa Sakurani, kamu mau beli ya? Enggak Mbak, saya mau tanya, emang di kafe ini ada harta karun? Ada, di uang kasir saya. Lah bukan, itu namanya bukan harta karun. Saya minta uang Mbak, saya mau cari di sini. Coba aja kamu keliling-keliling, ada enggak? Coba ya. Ini bisa dibuka enggak sih? Oh enggak bisa guys. Ya ampun, enggak ada lagi di bawah meja, ada enggak uangnya? Ya enggak ada. Maki, enggak ada nih. Sakurani, kamu katanya mau traktir. Ntar dulu Maki, kita temuin dulu harta karunnya, baru aku traktir kamu. Oh, yaudah. Yaudah cepet, mau kemana lagi? Udah enggak ada. Oh iya bener ya, udah keliling-keliling enggak ada loh. Coba-coba kalau kesini nih, nih belum nih. Coba. Bukannya deket kafe. Ya ampun, ini rumahnya bisa dimasukin gak sih? Kayaknya gak bisa deh teman-teman. Ya sudahlah, Sakurani katanya jadi traktir aku gak? Jadi. Ih kamu mau bawel banget. Ayo buruan sini. Ayo ikut aku yuk. Emang kamu mau traktir apa? Traktir yang enak lah. Yaudah, traktirnya di luar aja ya Maki ya. Oke deh. Ayo cepet sini Maki, duduk sini. Oke sip. Kamu mau pesen apa? Aku pengen pesen pizza. Pizza, ini buat aku pizzanya. Ya minum dulu lah, baru makan pizza. Oh gitu. Ya udah, abis mau minum kamu pesan apa? Mau pesan pizza? Ya udah sini cepet-cepetan. Duduk sini dulu Maki. Iya sebentar dong Sakurani. Oke, coba duduk sini dulu. Kamu duduk dulu Maki, baru ntar aku pesenin. Ya udah nih tuh pizzanya tuh. Lah minum terus nggak kembung? Sakurani, kamu tuh salah pencet terus tahu. Oh, terus gimana dong caranya kamu bisa pesan pizza? Coba masuk ke dalam dulu. Aduh guys, aneh sekali ya. Kenapa tidak bisa pesan pizza untuk Maki? Maki, cepat duduk sini Maki. Lah, Maki, kenapa kamu tidak mau duduk denganku? Abis kamu disuruh pesan pizza malah minum terus. Lah, gak bisa aku dari tadi nih. Coba, nah tuh kan akhirnya kamu makan juga kan. Nah gitu dong. Ini enak sekali loh Sakurani. Ha, iya beneran enak ya. Aduh makasih ya Sakurani, kamu sudah traktir aku sama-sama Maki. Karena hari ini aku dapat harta karun, cuman aku boncos nih, rugi traktir kamu sampai 3 kali. Maaf ya Sakurani, gak apa-apa lah Maki, penting kamu senang. Kan aku janji kamu ke Hotel Cherry nanti kapan-kapan ya. Iya gak apa-apa. Boleh gak ajak teman-teman yang lain? Boleh kok, nanti kita camping di sana aja Sakurani. Boleh juga, ide yang bagus kalau gitu. Ya sudahlah, kalau gitu kamu makan yang banyak ya. Oke deh. Oke teman-teman, kalau gitu
Polnya dan skip channel aku dan skip gue channel Nurhani ini. Karena di sana juga aku upload game Sakura Skill Simulator loh. Pokoknya terima kasih teman Nani yang sudah kasih tahu infonya, ternyata ada harta karun deket cafe. Sekali lagi tuh sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton Dayal sampai habis ya. Bye bye.